Kalau pakai yang digital ya, kita nggak usah pakai lagi ya, ya tinggal mencet doang. Iya. Mau coba? Iya. Biar temennya yang pertama. Nanti ya posisi selangnya atau posisi kabelnya itu ada di atas. Oke. Sebentar nih, itu apa? Bisa deh. Sip. Taruh ini. Sedih lambat lah. Pastikan dia tidak ada udara ya. Ini udah pompa aja. Ya masa bisa nanti ini buk-buknya. Jarumnya kalau di sini. Mana? Nah, dan kaki. Kakinya menapak lantai sih. Kendaraan atau apa? Direk saja. Ya. Pompa. Pasang dulu stetoskopnya. Ini pastikan ini tertutup. Jeng. Ya. Aman. Sekarang gunakan nah. Cari dulu yang bagian penyelidara besar kelihatan kok ini kurang di ini di jawab dulu menurut tau ada tak lagi kenal dulu balik berapa? 180 ayo jangan kasih obat nanti jangan kasih obat setelah pokal bikin obat bilang ya gak tau tensinya rendah kasih obat ini biniku perawat ya udah biasa udah perawat hatimu iya kan bini ya lo bisa nih. No. Kebut. Ban motor tukang tambal ban begitu. Ini mana lensa aku? Itu orang bisnis mas error. Lensa aku error. Ya, kosongkan dulu. Tutup lagi. Lima kali ini sebulan. Ya, kompas sekarang. Min, terpraktek min. Oke, cukup. Buka perlahan, Pak. Lama saja. Dengar tak beli? Enggak kebuka, buka. Tinggi berapa? Oh, tinggi. Pertama. Pertamanya di angka berapa, Pak? 20. Tes 20 menghilang di angka berapa? 80. Siap. Kalau sang ini ya memang harus kompetitif. Sudah paham, sudah paham. Kayaknya pelan-pelan kalau enggak pelan-pelan dia los, kita enggak bisa dengar apa-apa. Boleh gantian mana, Mas? Ya. Ini dia bahwa selangnya selalu berada di bagian atas ya. Mau dia berbaring, mau dia oke, Bu. Sudah mana, Bu? Silakan pada Mas. Posisi berbaring pun dia tetap sama. Kakinya menempel di lantai ya Pak. Menempelkan di lantai jangan kenapa itu Bu? Tapi salah. Apa aliran darahnya harus semuanya kalau dia menggantung kan? Daerah kita juga mempengaruhi tekanan darah. Air kan darah kan air ya cairan. Jadi kondisinya sebaiknya sih memang harusnya berbaring ya. Nah, kalau korbannya masih bisa terkendarkan dengan keterbatasan tempat misalnya Pak, misalnya dia kelonjoran, kita cek juga lukanya mungkin. Begitu. Jangan ada gelembung. Di itu dulu di keluar ya? Dikendorin. Naikkan sampai di 160 saja ya Pak Damar. Sebelum dipompa pastikan enggak ada gelembung di itunya. Iya. Coba kemudian ulangi ya. Oke, Bu. Nah, makanya tadi itu secara penyelidikan enggak relax. Nah. Oke, pertahankan. Cukup berhenti sebentar. Buka klepnya perlahan saja. Naikkan lagi. Kelam aja pak.
Kalian ni kan dia. Nah, ini baik-baik sini. Nah, ini. Okey. Oh, tuan ni. Enggak ada yang mengaini nanti berkenalan sama tua. Mari. Terakhir Bapak saya kata apa? Lagi kepaluhan. Bigi ini terasa pusing. Keluhannya apa Bapak? Sudah berapa hari Bapak mengalami ini? Nyeri di gigi. Gigi saya redang ini, Pak. Sudah 3 hari. Itu mungkin gejala borok, Bapak. Kurang kencang. Good. Oke, cukup pertahankan ya, Pak. Banyak kelamaan. Sudah di perut 60 minggu. Bapak banyak-banyak istirahat. Jangan suka ngembun malam ya Bapak. Hilangnya lihat malah gitu. Bapak menjombi terus. Ya men, pelan-pelan men. Ya ini dua. Pak Damar cocok jadi dokter nih. Salah ambil jurusan kemarin dia. Cinta dia bisa. Cinta dia, spesialis konsultasi. Bisa lagi ngibulin cewek. 150 per 100. Menghilangnya di 100. Iya. Menghilangnya di 100. Tinggi beli. Enggak apa-apa. Boleh dicek. Oh, berarti ini panik nih. Tadi bentar. 120, tadi 120 per 80. Coba gini nanti. Jangan dibuka dulu, Bling. Coba kita cross check. Cross check sama ibunya dokter. Panik nih kayaknya. Nah, kalau sama cewek biasanya lebih lain. Oh, gitu ya. Beda ya. Oh, iya. Tapi ada riwayat darah tinggi enggak, Pak, sebelumnya? Enggak ya. Darah muda. Darah biru. Darah biru. Baiklah, biru. Biru kamu. Di situ kita naikkan sampai ke 180 dulu. Pertahankan. Ya, tinggi memang. Panik nih. Kan? Ya, hilangnya di atas 100. Tuh, panik. Keren nih Pak Damar nih, boleh nih. Panik nih. Langsung dapat sertifikat ini, Bu. Iya, udah canggih, udah bisa tensi, Bu. Lanjut ke Meva nih. Jangan, nggak pulang-pulang. Yuk, kasihan tim Pak Kapten. Meres staff di kantor. Pak, kalau seandainya ragu, siapa tahu posisi selangnya terbalik. Kok saya enggak berapa kali enggak kedengeran, Bu. Mungkin saja terbalik dibenerin, Pak. Tadi ribut itu terbalik. Enggak. Caranya gimana? Yang paling mudah kita pakai ini ya. Ini kita letakkan di sini. Ini berasa ada hantaran udara berarti benar. Tapi kalau kita udah ketok-ketok enggak ada, jangan-jangan posisi selangnya terbalik. Bisa saja. Baik kan ini.